punya nama. Masih bersama dengan saya Syafira yang saat ini masih ada di Kota Kudus. Kalau sahabat memperhatikan di belakang saya ada sebuah monumen ya. Sudah bisa nebak di manakah saya berada? Yes, saat ini saya berada di Gor PB Jarum Kota Kudus tentunya yang didirikan di atas lahan lebih dari 43.000 meter persegi yang sudah ada sejak tahun 2006. Sudah banyak sekali atlet-atlet bulu tangkis yang keluar dan mencetak prestasi di kancah internasional. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk bertemu dengan salah satu pelatih atlet yang pastinya bersama dengan PB Jarum. Beliau juga dulunya adalah mantan atlet nasional Indonesia yang berhasil memberikan nama harum untuk Indonesia dengan memenangkan medali perunggu dan juga juara pada India Open. Siapakah beliau? Langsung saja kita akan temui beliau di dalam karena lagi melatih murid-muridnya. Yuk! Syafira. Ya, ini dia. Mas Imam Tohari. Tapi kayaknya Mas Imam lagi memperhatikan anak muridnya. Iya, saat betul. Ini. Oke, betul, kalau gitu kita nggak mau ganggu Mas Imam. Jadi Mas Imam selesaikan dulu tugasnya, nanti kita ngobrol lagi. Ya. Dan yang pastinya sahabat Indonesia punya nama, jangan kemana-mana karena saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, untuk mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi tentang sosok Imam Tohari. Hanya di sini, di Indonesia punya nama. Sekarang ini sudah bersama dengan Mas Imam Tohari. Udah selesai melatihnya? Sudah. Mas, sudah lelah nggak sih Mas kalau jadi pelatih abis latihan gitu? Enggak, sebenarnya melatih kita malah senang kumpul atlet. Oh, iya. Ya, atlet junior gitu kita malah senang ya. Jadi transfer energi ini Mas betul. Ya. Oke, ini karena Mas Imamnya udah selesai latihan, berarti kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak. Imam. Ya. Tapi sebelum ngobrol sama Mas Imam, saya mau ajak ngobrol yang tadi dilatih Mas, anak murid. Oh begitu, boleh. Ya boleh. Silakan, ya? Silakan. Oke, ya. Nah ini pas lagi ada, siapa tuh? Ada siapa Mas? Hendri. Siapa? Hendri? Ya, oh Hendri ada. Aja, oke. Okay. Ah, waduh lemes banget nih kayaknya abis latihan nih. Biasanya. Halo. Namanya siapa? Hendri. Hendri, kamu asal dari? Kendari. Oh Kendari. Kamu usianya? 15 tahun. Oh, berarti masuk klasifikasi U17 ya? U17, ya betul. Kamu udah berapa lama latihan nih, Hendri? Untuk bulu tangkis dan juga bersama dengan PB Jarum. Untuk bulu tangkis pelatihan 8 tahun, di PB Jarum udah 5 tahun. Oh, di PB Jarum udah 5 tahun. Nah, berarti udah akrab nih sama Mas Imam Tohari di sini. Kenal dong. Kenal. Sebagai pelatih pastinya ya kan. Nah, Hendri, kamu melihat Mas Imam ini sebagai pelatih yang kayak gimana sih? Di luar lapangan tuh sering ngasih tahu gitu loh. Apa yang harus dilakuin, mau di dalam luar lapangan apa di luar lapangan. Oh. Juga harus kayak gitu. Terus sikapnya harus dibawa ke dalam lapangan. Oh, apa tuh sikap apa yang kamu ingat yang pernah disampaikan sama Mas Imam? Sikap disiplin okay. Di luar lapangan. Uh-huh. Terus ya tegas lah di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Oh, harus tegas di luar lapangan dan juga dalam lapangan ketika bermain. Nah, kalau Hendri dulu waktu Mas Imam mungkin lagi melatih dan sebagainya gitu, kamu melihat Mas Imam ini galak atau enggak? Enggak. Masa? Baik gitu, jadi pelatih baik gitu ya? Gitu. Atau kalau misalnya ngasih tahu suka keras atau enggak gitu, gimana? Ya, kalau salah mungkin bisa keras. Kalau salah tuh gimana sih Mas? Maksudnya Mas pukulnya atau gimana sih Mas? Enggak, ya mungkin maksudnya Hendri ini kalau memang anak-anak kan ada saatnya tuh pas lagi capek jadi kurang semangat enggak ada semangat. Datang latihan tapi enggak ada tujuan gitu kan, cuma jalanin program. Nah, itu kadang-kadang saya juga harus agak kencang, harus dimotivasi marah. Lagi. Iya, kadang-kadang kan kita ingetin tujuan kamu kesini apa. Benar. Kamu pernah nggak kena tegur Mas Imam? Pernah. Pernah? Kenapa tuh dulu? Gara-gara
kurang ada semangatnya di lapangan. Ah, kamu sekarang ngomong juga semangat nih kayaknya. Henry, aku mau nanya dong, kenapa sih kayak kamu mau latihan di PB Jarum? PB Jarum, karena keinginan buat jadi juara. Keinginan mau jadi juara. Selama berapa? 8 tahun? Udah berarti udah pernah menjuarai kejuaraan sebelumnya? Udah, waktu usia berapa tuh berarti? 6? Usia 13. Oh, usia 13. Oh, karena dia mulai di usia 8 tahun ya? Usia 13, berarti sebelum pandemi persis tuh ya? Ya, 13, 12. 13 dan 12. Wah, mantap nih. Berarti akan terus berlatih? Ya. Semangat! Pastinya dong, ada Mas Imam di sini. Kita juga mau lihat atlet-atlet penerus ya Mas ya? Iya, betul. Dari bulu tangkis Indonesia. Silakan kalau mau istirahat, Henry, aku mau ngobrol sama Mas Imam, boleh ya? Boleh. Sukses ya, Henry ya. Dan ini istirahat, kalau habis istirahat balik ke rumah atau gimana? Ke asrama. Ke asrama. Oh, ke asrama. Ya. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak ya, Henry. Waduh, ada tuh Henry tuh ya, salah satu atlet binaannya Mas Imam. Iya. Mas Imam itu kan melatih di PB Jarum dari tahun 2016 ya Mas? Iya, betul. Nah, kenapa sih Mas akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama dengan PB Jarum dan melatih di sini? Ya, kebetulan sebelum di PB Jarum itu saya di Pelatnas PBSI, di Pemusatan Latihan Nasional. Tapi, nah sebelum itu saya juga di Jepang. Saya melatih di Jepang itu 10 tahun lebih. Begitu pulang ke Indonesia, saya kebetulan memegang sektor tunggal putra. Dan di tim tunggal putra itu ada tim utama dan pratama. Dan kebetulan yang pratama itu waktu itu tahun 2013 itu sekarang itu Anthony Ginting. Anthony Ginting, terus Jonathan Christie. Nah, itu kebetulan mereka itu dipanggil ke Pelatnas sebagai atlet dan saya sebagai pelatihnya. Nah, jadi tetapi saya melihat bahwa paling penting ini memang pembinaan di junior. Nah, di junior. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri belum ada pemusatan latihan untuk junior, itu memang belum ada. Bahkan di Pelatnas sendiri? Di Pelatnas sendiri itu pun belum ada. Jadi ada memang utama dan pratama, tapi memang yang untuk U19 ke bawah itu memang belum ada yang benar-benar fokus. Benar-benar resmi seperti Pelatnas yang sekarang. Jadi itu yang senior tapi yang junior itu pembinaan. Berarti usia-usia seperti Henry dan sampai ke bawah. Iya, betul. Nah, itu belum ada. Nah, di Indonesia ini kebanyakan di klub-klub besar yang mensupport selalu pemain-pemain seperti dari junior ke senior itu. Nah, dari kacamata saya sendiri, saya lihat PB Jarum itu salah satu PB yang bisa seperti itu. Gitu kan. Nah, dari situ juga ada keinginan saya untuk bergabung di PB Jarum. Karena berangkat dari kepedulian itu ya Mas ya? Iya, boleh dikatakan begitu, karena waktu saya melatih di Jepang itu, Jepang sudah mempunyai program seperti itu. Waktu itu mungkin ya badminton Jepang belum seperti sekarang ya, Mbak Fira. Jadi, tapi juniornya sudah dibenerin dari junior. Mereka ada pemusatan latihan khusus U19 ke bawah, U17 ke bawah. Tapi tiap tahun tetap dievaluasi. Itu juga yang akhirnya berhasil mengubah sejarah bulu tangkis Jepang ya Mas ya? Saya rasa begitu ya, karena Mas Imam juga sampai akhirnya berhasil mengantarkan Kento menjadi juara Piala Tunggal Putra. Iya, kejuaraan level dunia junior. Iya, junior, level senior. Iya, kampion, All England juga, Mas. Iya. Tapi, kalau All England kan udah agak dewasa. Iya, tapi dewasa. Dari junior dan konsisten gitu. Iya. Menjaga gelarnya itu kan sesuatu hal yang besar sekali. Iya, Mas. Betul, Mbak. Dan butuh yang namanya ini pasti kalau enggak karena peduli
nggak akan mungkin gitu ya, berhasil melakukan itu. Betul. Dan Mas Imam berhasil membuktikan bahwa ternyata kalau dengan pola pelatihan yang tepat dari dini dan sebagainya terus dibina dan akhirnya berhasil. Iya, itu yang mau diterapkan bersama akhirnya Mas Imam kembali ke Indonesia bergabung bersama dengan PB Jarum juga iya, di 2016. Betul sekali, Mas, setelah dari 2016 berarti sampai saat ini kurang lebih sudah 5 tahun Mas ya? Iya, lebih 5 tahun bersama gitu melatih. Iya. Seperti apa pola pelatihan yang diterapkan sama Mas Imam di PB Jarum? Apakah pengalaman yang dulu di Jepang juga diterapkan di sini? Atau mungkin ada perbedaan yang kayak di Jepang bisa, di Indonesia belum tentu nih gitu. Nah, tapi Mas Imam jawabnya nanti. Iya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Indonesia Punya Nama. Punya Nama, sahabat, saya masih bersama dengan Mas Imam di sini, Mas Imam Tohari. Mas, tadi sebelumnya nih ya sahabat, kalau mengikuti bahwa saya sempat nanya ke Mas Imam perbedaan penerapan pola latihan gitu ya yang dulu diterapkan di Jepang gitu. Apakah juga diterapkan di sini bersama dengan anak didik di PB Jarum atau sebetulnya ada penyesuaian karena mungkin ada perbedaan satu dan lain hal gitu. Gimana Mas? Ya betul sekali Mbak Vira. Jadi saya lama di Jepang itu hampir 10 tahun lebih, terus balik ke Indonesia di Pelatnas PBSI, habis itu sekarang di Jarum. Jadi intinya itu ada dua perbedaan. Jadi kalau di kita itu punya teknik. Kita tuh punya teknik? Punya teknik. Tetapi teknik apa Mas? Teknik dalam bermain bulu tangkis. Contoh, kalau kita ngomong sepak bola ya, sepak bola kan identik dengan Brasil. Ya, Brasil, Argentina. Nah, kalau badminton kita itu punya seperti itu. Wah, kalau ngomongin tentang badminton, Indonesia. Indonesia, wow, betul. Wow, merinding aku Mas. Oke. Iya, tetapi untuk mencapai satu prestasi, apalagi prestasi dunia, ini diperlukan tidak cukup itu. Jadi, tetapi kembali lagi kalau untuk Jepang, mereka teknik sebenarnya kalah sama kita. Tetapi mereka punya karakter yang luar biasa. Semangat yang luar biasa, disiplin yang luar biasa. Nah, saya punya pikiran kalau dua karakter itu dari dua hal tersebut kita gabungkan. Wow. Kan menjadi luar biasa. Bombastis lagi. Iya, betul. Mas ya, dari teknik, dari karakter. Betul. Itu dari kacamata saya. Nah, selama dari 2016 dua hal tadi yang menjadi concern-nya Mas Imam gitu ya, pastinya udah diterapkan. Seperti apa berarti Mas Imam melihat progresnya khususnya untuk teman-teman gitu ya, atlet-atlet yang junior? Ya memang harus dari kecil ya. Karena kalau di Jepang itu mereka budayanya memang sudah seperti itu. Jadi anak dari TK apa itu udah sekolah berangkat sendiri, apa memang sana lebih aman kalau dibilang betul, ya. Iya. Jadi di PB Jarum ini sebisa mungkin saya menekankan ke anak-anak ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Iya, jadi mandiri. Begitu. Iya, betul. Wow. Awalnya itu yang paling utama sih, belajar mandiri. Meskipun masih usia 11-12 tahun, tetapi kalau emang kita didik dari kecil, kemandirian itu pasti bisa, saya yakin. Okay. Nah, kalau sekarang Mas Imam mewakili generasi saat ini dan melatih generasi penerus, visi misinya apa sih Mas bersama dengan PB Jarum tentunya? Ya, sebenarnya visi misi kalau atlet sendiri kalau ditanyain, tujuan kamu apa? Ya pengen jadi juara dunia, juara olimpiade,
tetapi itu kan tidak gampang. Yes, betul. Orang semua pasti, apalagi anak-anak atlet kecil itu kan tujuan untuk masuk PB Jarum pasti ada di situ semua. Mm-hmm. Juara dunia, juara olimpiade. Nah itu semua melalui proses, ya kan. Jadi memang harus disiplin, harus. Karena terutama untuk atlet tunggal, kalau dari kacamata saya, tunggal itu kan berdiri sendiri di lapangan. Kalau memang tidak kuat, dari segi mental, dari segi apa, itu udah susah, Mbak Vira. Hmm. Jadi makanya kan, apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Okay. Begitu. Okay. Jadi kita dari hal sekecil mungkin, kita ajari anak-anak itu mandiri. Okay. Karena di lapangan juga berdiri sendiri. Betul, itu. Betul. Sampai jadi hal-hal itu keseharian. Iya. Betul. Wow. Kalau itu udah di hal-hal kesehariannya aja mereka nggak bisa, ya susah. Karena di lapangan mereka menemui kesulitan, menemui lawan yang dia udah nyemes beberapa kali nggak tembus, nggak bakal menyerah pasti. Gitu. Ya. Nah, Mas, kalau ini mungkin bukan membandingkan ya gitu, tapi dengan pengalaman di dua negara ini, Mas Imam melihat prospek dari bulu tangkis Indonesia bersama dengan PB Jarum tentunya gitu seperti apa? Apalagi ada Mas Imam di sini yang juga menjadi penggawa melatih generasi penerus bulu tangkis Indonesia. Iya, kadang-kadang saya menilai banyak di Indonesia ini talent-talent yang luar biasa ya Mbak Vida. Ya, tetapi itu tadi tidak cukup dengan itu untuk menjadi seorang juara, apalagi juara di level dunia. Jadi memang harus dibenahi dari segi karakter, disiplin, dan kemauan itu sendiri. Jadi memang punya skill, tetapi tidak punya kemauan, tidak punya semangat, ya susah juga. Punya semangat, nggak punya skill juga nggak bisa. Mesti balance. Makanya kan talent-talent di Indonesia ini, khususnya di PB Jarum sebenarnya banyak. Ya, tetapi itu tadi, ada yang kurang. Apa nih yang kurang? Nah ini yang kita gali dan kita perbaiki. Itu. Nah, tapi ini juga jadi salah satu hal yang mungkin cukup menarik perhatian saya nih, Mas, gitu ya. Di zaman sekarang ya, kata orang udah modern nih, pikiran udah terbuka. Tapi mencari bakat-bakat untuk penerus itu masih terkesan segmented. Karena masih ada pemikiran atau pemahaman atau paradigma bahwa aduh, jadi atlet nih nanti mau jadi apa, nanti kalau udah jadi atlet mau ngapain, ini, itu, segala macam. Nah akhirnya hal-hal tersebut kan jadi barrier, Mas. Nah itu seperti apa nih, Mas Imam? Apalagi Mas Imam karirnya panjang dan kita bisa lihat gitu loh. Gitu. Maksudnya gimana caranya, apalagi Mas Imam sebagai seorang pelatih, mungkin terkendala hal tersebut gitu. Kalau menurut saya sih yang penting kita cinta ya sama yang kita jalanin sekarang. Betul. Jadi saya dulu juga setelah tidak main di pelatnas bulu tangkis, keluar dari situ, saya nggak ada pikiran sama sekali pengen melanjutkan sekolah yang lebih tinggi apa. Ya ini dari kecil udah saya jalanin. Jadi hidup. Iya, jadi badminton ini ya hidup saya. Hidupnya Mas Imam. Iya. Mas Imam, kan Mas Imam sehari-hari melatih gitu kan, ketemu anak murid dan sebagainya. Iya. Tapi kalau waktu luang masih punya? Waktu luang masih punya, jadi ya harus punya. Harus punya ya, biar balance-nya. Tadi Mas Imam bilang tentang keseimbangan. Iya, Mas Imam juga. Nah, kalau udah olahraga jadi passion, olahraga kecintaan dan sebagainya, berarti punya hobi apa? Sebenarnya hobi itu banyak. Okay. Cuma ya gara-gara pandemi ini, saya ada itu hobi punya baru, hobi Mas. Satu. Iya, ada hobi baru. Yaitu? Memancing, Mbak. Memancing ikan dong. Iya, pasti betul. Ya. Memancing ikan, kan? Wah, gitu. Di mana biasanya, Mas? Ya, dekat-dekat aja. Di saya bukan rumah sini, di Kudus ini? Iya, di Kudus ini. Oh, ada. Iya. Saya mungkin ada di perumahan saya, kebetulan ada kolam pemancingan gitu. Okay. Jadi saya kalau ya lagi santai, lagi ini, kita cari hiburannya di mancing. Berapa kali dalam seminggu biasanya, Mas? Wah, nggak tentu, Mbak, ya. Kalau kadang-kadang bisa seminggu bisa 2-3 kali. Oh, ya. Wow. Tapi ya kalau waktunya sibuk, kita fokus di kerjaan, ya mungkin bisa juga sebulan nggak pernah mancing. Oh, ya, namanya gitu. Juga hobi ya, Mas. Iya, ya. Betul. Tapi kan Mas Imam udah selesai nih ngelatihnya. Iya, sudah. Nah, mau mancing nggak sih? Saya mau ikut soalnya.
Oh gitu, boleh, boleh. Boleh, Mas. Ini beneran, boleh. Ya, ini bercanda loh. Ya, ini beneran boleh. Iya, boleh. Mau mancing, emang ya, hari ini ada jadwal ya, mancing apa gimana? Ya kalau... Dijadwalin. Kan, iya, karena kan sore kan memang kita lagi off. Oh gitu. Iya, makanya saya, aduh, kemarin juga habis kejuaraan, jadi pengennya mancing, Mbak. Mancing tuh kata orang juga sama kayak latihan meditasi, Mas. Betul, melatih kesabaran, fokus, dan sebagainya. Iya. Sama ikut, Mas. Boleh? Boleh, boleh, Mbak. Ya udah, kalau gitu yuk, sahabat Indonesia punya nama, kita akan ikutan JB istilahnya anak sekarang. Join apa bareng itu, Mbak? Join bareng, oh, Mas. Oh, join bareng, ya. Ikutan sama Mas Imam untuk mancing. Boleh. Semoga dapat ikan yang besar, terus bisa kita olah. Iya. Enggak, kalau saya sih pikirannya makan aja. Ayo Mas, kalau gitu kita boleh langsung pergi sekarang. Ya, oke, okay, kalau gitu sahabat Indonesia yang punya nama, ikuti terus ya ngobrol-ngobrol dan kesehariannya Mas Imam Bahari hanya di sini di Indonesia punya nama. Yuk. Sekarang ini saya berada di depan kediamannya Mas Imam Tohari. Seperti yang tadi saya bilang sama beliau mau ikutan untuk mancing. Nah kebetulan Mas Imamnya pulang duluan karena mau ngambil gearnya. Nah kita tanya aja kali ya, ikuti saja di mana sih sebenarnya lokasi pemancingan yang jadi spot favoritnya seorang Imam Tohari. Wah ini dia nih, Mas Imam saya sudah sampai. Mau berangkat Mas? Boleh. Mancing? Iya, jauh Mas mancing emangnya dari sini? Lokasinya jauh? Deket. Oh deket, bisa jalan kaki? Jalan kaki. Oh bisa. Jalan kaki, mantap. Iya. Baiklah kalau gitu saya ikutan aja, saya ikut Mas Imam di mana gitu ya. Iya. Oke sip, iya, yuk ikutin kita mancing sama-sama. Kalau tinggal di daerah sini udah lama atau emang dari awal melatih? Ya, semenjak pindah di Kudus, oh, ya saya masuk Jarum, PB Jarum itu iya, oh, 6 bulan setelah saya ngelatih di Jarum Kudus ini saya terus punya pikiran ambil rumah di sini, Mbak. Ya. Karena udah setiap hari kegiatannya. Jadi selama 6 bulan sebelum ambil rumah itu saya masih tinggal di asrama. Oh, bareng atlet-atlet. Iya, 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 iya. Wah, di sini nih tempatnya enak juga ya, Mas ya? Iya. Di dalam tuh situ. Cuacanya juga enak, Mbak. Iya, adem ya. Beli tiket dulu di dalam. Iya, kita okay, beli tiket dulu. Wah, di sini nih, Mas. Bagus banget. Ya, buat liburan, wow, Mbak, di sini. Iya. Terus saya duluan, karena excited. Wow, bagus banget tempatnya. Walaupun nggak terlalu besar, tapi deket dari rumah. Iya, kayak, tinggal jalan. Aduh, jadi bisa jadi ini ya, terapetik gitu. Kegiatan terapetik gitu. Iya. Nah, jadi ini gimana nih biasanya, Mas? Kita di sini nih enak nih, pas nih. Ini tempat favorit saya sini, Mbak. Oke. Okay. Iya. Jadi biasanya gimana nih, Mas Imam? Langsung dipancing atau ada umpannya dulu disiapin apa gimana? Iya, ada umpan dong. Oke. Okay. Iya, ada umpan. Udah, berarti sekarang kita langsung aja nih, Mas. Iya. Siap-siap memancing sambil saya pantau dulu ada ikannya beneran gak nih. Banyak nih ikannya, Mbak. Banyak ikannya? Banyak. Pertama kali siapa Mas Imam yang memperkenalkan memancing ini? Sampai akhirnya jadi hobi sekarang? Pertama kali, ya dulu kecil kan diajak orang tua mancing, oh, apa gitu. Jadi dasarnya sudah
sudah seneng dulu, iya. Terus sibuk karena badminton, ya jadi mancing itu nggak ada waktu. Nah, gara-gara pandemi kemarin, jadi ini lagi. Mulai lagi jadi, iya. Ya, ini buat iseng-iseng aja sih, Mbak. Iseng-iseng tapi serius ya, Mas? Iya, buat ngisi waktu iseng-iseng aja. Iseng-iseng nggak bisa iseng ini. Maksudnya ini kan kita itu atlet. Iya, iya. Kalau cedera udah selesai. Oh. Nah, ya maksudnya jaga diri itu di situ. Iya. Ya selain jaga diri ya apa namanya? Artinya kan memang luas. Betul. Tapi yang saya maksud itu jaga diri jangan sampai tubuh kamu itu cedera. Betul, ya, betul. Gitu. Oh, oke. Okay. Dan kemarin pas Olimpik juga pas dia memang gagal, dia sempat ngelen saya ya. Mm-hmm. Jadi di Jepang memang kan WA nggak ada, iya. Jadi adanya LAN, dia itu nge-LAN, ya istilahnya maaf saya gagal. Wow, gitu. Makanya tadi Mas Imam bilang bahwa salah satu kekuatan dari atlet-atlet Jepang adalah karakter. Iya betul. Itu mungkin salah satu bentuk karakter dari seorang Momota yang akhirnya masih tetap terjaga sampai sekarang ya Mas? Iya memang dulu waktu di Jepang saya, waktu itu kepada anak-anak didik saya selalu menekankan suatu saat kalau kalian memang jadi juara, jadilah juara yang dicintai penonton. Wow. Nah itu aja, jangan sampai jadi juara dengan attitude yang penonton tuh nggak suka. Iya. Ya intinya di situ sih. Oke, okay. Ya. Wow. Mas, masih nyimpen nomornya nggak sih? Kalo nomor masih. Saya tuh maksudnya mau ngajak Mas Imam, nelpon Momota. Oh gitu. Mungkin nggak tuh dilakukan? Beda 2 jam kan ya Mas? Iya beda 2 jam. Beda 2 jam. Mungkin gak Mas? Kalo boleh saya coba ya. Asik. Kita telepon Momota nih. Momota gome. Ini apa? Gimana kak? Terebi no are ga atte. Dakara watashi Momota ni renraku shite dekireba onegai shitai te yuarete. Daijoubu ima? Terebi? Indonesia no terebi. 대조고 이마. 야. 대화 だけ, 텔레비 대화 みたいな. 고. 나 이마 텔레비 の 人. ありがとう. Hi. Aduh, aku enggak bisa bahasa Jepang. Ya, Rensu? 나 이마 Rensu 왔어. 이마 から ご飯 食べるとこ 있어. 이마 どこ? 유럽아? 야, 이마 일본에 있어. 아, 일본 뭐 帰ってきた? バリと 行く? あ、行きますよ。行く?あさって行くの? ああ、もしかしたら私もバリと行くので。あ、本当ですか? ユタパパも行くみたいだね。 1ヶ月間。 モモタパパは? 行かない。 わかった。元気そうだね。 はい、元気ですよ。 元気。 久しぶり。 まあ、桃田に連絡して、そのテレビのあれが
見たいだけということなので、うん、もしかしたら私バリと行けたら連絡するね。あ、わかりました。はい、まあ頑張って。はい、はい、体気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、どうも、はい、バイバーイ。じゃあ頑張ってありがとうね、桃田。ありがとう。はい、はい、どうも。Kalau dilihat dari, walaupun saya nggak ngerti apa yang Mas Imam sampaikan, tapi memang sepertinya punya hubungan yang sangat amat baik dan tetap terjaga. Iya. Dan walaupun udah lama nggak melatih, tapi tetap apa namanya hormatnya tetap di apa tetap dijaga ya Mas. Iya betul. Ya. Aduh. Apa namanya? Memang dari kecil sih Mbak ya. Iya sih. Dulu sempat waktu masih di kelas 3 SMP itu sempat saya bawa ke Indonesia. Oh iya. Iya, saya ikut latihan di tempatnya Taufik. Waktu itu Taufik masih jadi atlet. Iya. Jadi wow. Ya udah kayak apa ya, kita kan ya maksudnya kan bukan cuma sama Momota, sama anak didik yang lain juga. Iya, yang di Jarum juga kita itu kayak bapak sama anak lah istilahnya. Kadang kala kayak kakak sama adik ya. Kadang-kadang ya kita mau enggak mau jadi kayak anak kecil juga, kayak temannya mereka kan gitu. Karena juga range usianya macam-macam. Iya, ya, betul. Nah, terakhir Mas, apa harapannya ya, Mas Imam sebagai ya, seorang pelatih terhadap atlet-atlet bulu tangkis ke depan? Ya, terutama khususnya untuk atlet yang ada di Indonesia, atlet anak-anak Indonesia dan khususnya atlet-atlet PB Jarum, saya sangat berharap untuk kebetulan ya memang di tunggal, bahkan itu tunggal putra maupun tunggal putri, ini bisa berprestasi di level yang ya kalau negara inginkan berarti kan level dunia. Iya, betul. Iya. Saya sangat berharap sekali mungkin bisa 2-3 tahun bahkan 5 tahun ke depan ya Mbak ya. Saya menaruh harapan banget di atlet-atlet PB Jarum ini. Oke. Dan yang gak lupa saya juga pengen pesan, jadilah suatu saat kalau memang jadi juara di level dunia, jadilah juara yang dicintai penonton. Nah, itu. Okay. Selain juara, hati itu juga pasti penting. Betul. Ya, itu aja. Wow, mudah-mudahan harapannya Mas Imam gitu ya banyak didengar, gitu didukung juga, sehingga suatu saat nantinya bisa terwujud. Ya, gitu apa harapannya, dan itu juga pasti bisa itu juga merupakan harapan kita semuanya nih, orang Indonesia yang cinta sekali dengan bulu tangkis. Iya, gitu, dan ingin sekali nama Indonesia tetap bersinar, tetap berjaya di berbagai macam turnamen atau kejuaraan di kelas dunia. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Imam. Terima kasih Mbak Terima Fira. Kasih sekali waktunya. Kasih, ini kita masih nunggu ikan apa gimana nih Mas? Waduh, ini nyerah aja kayaknya. Sudah mau maghrib juga, Mbak. Aku udah dapat momota tadi, udah happy Mas. Terima kasih banyak ya Mas kasih. Imam. Dan yang pastinya sahabat Indonesia punya nama dari Mas Imam, kita tahu gitu bahwa kekuatan terbesar memang bangsa ini memiliki banyak sekali talenta, tapi banyak sekali talenta-talenta yang masih tersembunyi. Ya, gitu, masih tersembunyi dan masih ada waktu untuk terus digali dengan berlatih, fokus, konsentrasi gitu ya. Karena kekuatan dari skill dan juga karakter dengan latihan yang luar biasa, dedikasi, bukannya tidak mungkin suatu saat akan menjadi prestasi. Saya Syafira untuk Indonesia Punya Nama. Terima kasih sudah menyaksikan. Dah.